Okay. Hai semua orang. Hari ini nama je Ayu nampak lah. Sekarang ada satu AP 4.0 punya jabok. Sudah sim semua, semua barang, cuma spring tak masuk. Dan satu T238 ini yang mechanical switch, bukan optical lah. Tapi yang nak pasang ini masuk dalam ni. So banyak dengar orang cakap-cakap T238 memosfer rasa nak bakar lah, dula, nila, tula. So hari ini dan buat satu video ni untuk explainkan macam mana pasang ini masuk dalam gearbox anda and tempat-tempat yang anda kena jaga. Oh, so sekarang kita start tengok dalam MOSFET ni, mechanical switch ni. Dia dapat dalam, tak pernah buka. Wah, plastik membunyi memang. Ini dah first lah, first time I bawa, I angkat ini optical ini mechanical switch yang masuk pakai untuk gearbox lah. So macam I macam kita buat barang, kita ada satu kecil main kotak, kotak kecil untuk simpan screw, simpan apa dalam ni. So supaya anda ada screw takkan jadi bersemak dalam meja ataupun jatuh mana-mana. So sekarang kita buka ni, buka alik. Okay. So dalam mechanical switch ni dia ada satu patch macam ni juga, and then dia mah user menu. Okay, dalam bahasa Mandarin. Oh, so satu lagi ni, ini apa ni? Ini yang memang barang-barang kena jaga lah. So okay. Ini kan barang-barang kena jaga lah. Dulu pernah explain dulu kak. Ini satu lagi lah. So ini nanti kita bawa tengok, kita bawa tepi dulu. So kita sekarang angkat keluar dia memang MOSFET. MOSFET dia ada dapat macam yang optical juga. Anda dapat satu bag ni, macam-macam buaya, konektor semua dalam ni. So dia memang MOSFET dalam. So hari ni optical, bukan optical lah, dia mechanical lah. Mechanical so dia simple sikit. Sana, simple kotak tu. Okay, mechanical dah simple sikit. Apa maksud mechanical? Okay, yang ini optical. Optical means okay. Optical means dia lah atau papan atai untuk scan dia mah trigger jalan. And then dia selector semua pakai optical. Berlindung. Ini tempat ni. Pakai optical lindung. So jika buka optical, dia akan jadi mechanical switch. Switch kecil ni nampak. Nampak. Satu. Macam terang sikit. Okay, nampak ni. Ni mechanical switch. Nampak ni mechanical switch ni. Okay, so sini ada trigger mechanical switch juga. Dekat sini trigger lah. Nampak. Sini mechanical switch ni. Kecil ni, switch kecil ni. Oh. So sekarang kita nak pasang ni dalam jabok kita. So kita nak, first kita nak tahu apa AP 4.0 lagi apa? Memang senang. Anda tolak ini. Apa kaya? Di sebelah tepi. And then gear masuk sini siap. Masuk sini siap semua. Bearing, sotep siap. And then satu lagi, dia mapat kecil-kecil ni semua dah sini. So nanti kita akan pasang jugalah. So sekarang kita buka kan gearbox ni. Ingatlah. Sebelum pasang dalam gearbox anda, anda kena sim siap-siap dulu, baru anda pasang. Kenapa cakap macam tu? Maksud ini, mechanical switch tepi ini, jika anda terbalik jalan, let's say gear suppose macam ni pusing. Jadi pusing dia tekan lah. Okay, macam ni pusing. Dia macam ni lah. Macam ni jalan lah. Okay, dia tekan. Jalan ni anda sim terbalik jalan, ini akan jadi sangkut and then pip putih. So dia akan tak dapat detect you punya single shot and three burst or four burst macam ni lah. So we kena jaga sebelum anda pasang ini MOSFET mechanical dalam you punya gearbox. Anda kena pastikan anda sudah sim semua elok. Okay,
So ini memang dia bawa extra SIM. So sudah SIM dia bawa anda terbalik. So kasih ini semua, dia semua masuk bawah. Masuk bawah. So, pastikan SIM anda jangan jatuh. Sini aja buat balik semua, and then lima bearing semua tutup keluar, tutup balik ke sini. Ha, tutup balik anda so supaya dia takkan balik mana-mana lah. Ini tetapi, so ini kenapa saya masuk sini? So kita first kita nak masukkan ini, and then kita nak tengok position dia betul tak betul. So kita masukkan dia ke sini. Okay, masukkan tekan sampai dapat. Okay, jangan tepuk sangat lah, pakai lapat. And then ini kecil wire semua tu untuk Mac, untuk anda dan Mac. So ini kecil wire semua, kita kena tarik sampai lubang ni. And then biar. Lepas itu kita nak susunkan balik wire ni semua. So sekarang kita tahu trigger kita letak, and then dia akan jalan macam ni. Okay, so atas ni wire so sangkut. Sini wayar besar ni, dia so kena dia. Okay, tak mungkin wayar mau terbang macam ni, yang turun, dia still sangkut. So sekarang kita nak adjust macam mana. Ini wayar, nak terus angkat, and then pusing. Macam ni. Macam ni. Dia so lepas lah. Tapi jangan kuat sangat lah. Nanti shoulder jatuh lah. Ataupun anda ada shoulder sendiri, tak faham shoulder sendiri, anda boleh shoulder ubah sikit. Tapi for cara senang, ini. Yang tak ada shoulder dengan orang lah. Atau ni, and then angkat satu trigger tadi test tu, hubung balik test lagi. Sekarang dia sudah fully contact dia switch, dia ni atai dia so contact sama tu switch, bawah satu switch so contact, so ni ok lah, tak sangkut apa, ok. So gini simpan dulu. So, kita nak susunkan dia wire merah untuk motor merah. So anda boleh nampak merah punya wire tak panjang-panjang, nampak? Panjang-panjang. Okay, yang hitam ni anda buka sebelah kanan sini. Yang hitam wayar anda masih ni. Oh, so sekarang ini kita jalan dulu. Jalan dulu ni. Okay, merah kita mau pergi depan. So ini kita mau pergi depan pasal ini untuk battery. So kita nak buka ni, and then kita cari yang tak position yang tak kacau ya. Okay, kita masuk sini. And then pusing ni wayar, pusing naik atai. Ok, so ini satu wayar sudah siap. So you nak bubuh hot deal ke apa, nanti baru bubuh. So sekarang kita nak jalankan satu simulation for the wayar dulu. Susun jalan dia jalan lah. So kita jalan lah, jalan dia wayar, and then pusing bagi dia tahan sana. Dan kecil wayar ni kita bubuh ni dalam paling kecil, and then pusing ni kita boleh pusing. Nampak ni. Ini akan jadi satu punca yang terlebih panjang. So kita buat macam ni, nampak lah. Nampak hitam sama merah lebih kurang sama. Ataupun nak ke bawah sikit pun boleh. Cuma yang merah wire tu nanti anda kena pandai-pandai simpan lah. So for I memang I panjang sikit pun ok, pendek sikit pun ok. So, masa ni, ini memang panjang lah dekat pistol grip anda. So kita masuk ni, and then kita pusing sikit, pusing bengkok sikit bagi dia fitting sana, bagi dia tak malah di mana. So ini kita nak masuk ni, and then pusing. So okay, so sinilah tempat yang wiring akan jalan. Wiring akan jalan, dan nak jika anda rasa wayar ini 10 tahun anda pun tapi kacau dia. Lepas 10 tahun ni wayar macam tu juga. Senang ya. Angkat super glue. Bubur sini. Dan bubur sini. So ini wayar takkan goyang langsung. So I memang tak bubur. So I rasa tak sampai 10 tahun ini barang suara rosak. So I tak bubur lah. Okay, so kita nak susunkan wayar merah ni. Kasi dia duduk in hitam ni. Dengan bagi dia motor lepas. Ni. Okay. So sekarang satu lagi tips. Motor kita. Saya cari satu motor pula. Motor. Ini motor kita nak masuk jalan macam ni. Dia akan jadi macam ni. Dia adjust
jambat tinggi, dia akan masuk. So, ah, so jika wayang anda position tak cantik, dia ada satu gigi macam ni, gigi ni, lepas masuk, dia akan bagi apa? Bagi gosok anda punya wayang. So hitam positif, negatif, merah positif, apapun apa yang jadi jika dua doors of the house and then kadang suddenly stuck. Ha, MOSFET angka bakar ataupun anda punya battery akan jadi kebong yang meletup basap tentu barang lah. So kita nak elakkan accident yang tak perlu berlaku. So kita susunkan wayar ini, kita nak susun elok-elok and then supaya kita minimiskan ini accident ni lah. So I punya cara, I bagi dia duduk bawah sikit and then nanti coba tutup ini kan, tekan so dia kan duduk bawah sikit lah, tak kacau lah. So secara yang tengok macam mana, anda tengok dari lubang sini satu lubang nampak untuk motor lepas, anda tengok straight dia taklah terkeluar, dia duduk macam ni, nampak macam ni, sudah okey lah. Jika anda nampak wayar dia duduk tinggi lebih dari lubang ni, tak boleh, anda kena buat balik bagi dia turun balik. Okey, so sekarang ini sudah pasang siap, lebih kurang macam ni lah. So kita nak bukakan packing ini. Okey, yang sikit orang dia suka wiring dia cantik, elok, ada tu suddenly nak cakap ke otak sojen. Itu susun elok and then ada hot tube semua dah boleh bubur sekarang lah. Okey, so memang hot tube tak banyak, saya bubur dekat sini satu, sini tak bubur, sini nanti saya nak bubur gum lagi, bubur gum hot glue and then sini mouse glue, ini saya nak buat lima trigger sikit, ini nanti mau solder balik. Oh, so sekarang kita buat ini dulu. Okey, so start tadi dia mouse glue jabok, sepuluh jabok, mati sepuluh jabok. Hey, sepuluh jabok mati. Sepuluh jabok. And then dia buka ni. Okay, ni. So pasal you kunci ni, anda kena make sure anda suruh lapik dengan rubber ni. Rubber dia untuk apa? Rubber dia untuk nak kita kunci, kita tak boleh control cakap sampai tak sampai daripada besi sama PCB board, takut apa? Besi dia buat luka dengan PCB board and then dia spark. So getah ni dia memang tujuan untuk kita tak mau bagi dia spark. So kita nak bubur. Satu lagi mana api. Ayah ni. Satu lagi. Okay, ini nak menek. Baik, kita push ini and then kita nak testing satu barang. Tapi ini tak payah test lah, ini tinggi. Tak payah tinggi. Okey, satu lagi. Masa your screw ini habis and then anda kena angkat gear ini. Gear ini masuk balik, tengok tu gear dia dah gosok ini. Ini nut, ini screw. Jika kena gosok, anda dua cara. Satu screw ini tukar yang nipis, yang kepala nipis. Second cara, anda angkat ini shim bagi tinggi. Ha, itu dua cara saja. Oh, so sekarang kita ni sudah okey. Okey, kita sekarang nak pasang apa? Nak pasang ni. Ni. Ini kita nak pasang ini dulu. Ini selector plate kena masuk dulu. And then ini masuk. Dulu macam ni.
buat macam ni, then ni dia, dia satu, dia ada screw lagi, maaf, dia ada satu spring lagi. So dia ada spring. Spring ini untuk bagian dalamnya ni, lock trigger ni balik. Kita pasang ni dulu. Kita pasang ni, kebanyakan orang akan losak mana. Ini jadi putus. So nah, normally I lah, I have a pattern. Macam ni angkat skru ni paling halus ni, saya masuk and then buat dia trip dulu, buat trip dulu and then baru kita kunci. So buat trip dulu, so lepas tu tekan dia tepi bagi tengah bagi dia goyang. Ok, so lepas tu siap kita pusing balik. Sekarang sudah ada skru matrix, so kita panggil pula, kita pakai pendek ya, belum kunci. Nah, sebelum kunci habis, anda tekan. Excuse me. Anda kena kunci, tekan by tepi dia, kunci sampai dia dapat. Tak dapat lagi. Kunci sampai dia dapat. Okay, ini sudah dapat lah. So, ini okay lah, elok. Ini baru kita masuk macam ni, tekan sikit, so jalan lah. Ok, so sekarang kita nak berapa lagi? Trigger. Okay, trigger ni pun ada satu barang kena buat. Jika pakai trigger alloy ataupun trigger yang aftermarket ataupun trigger yang bukan buy dari happy gear buat anda, so kita nak bubur ini. Okay, so kita sekarang nampak dia nampak duduk elok lah. So sekarang kita nak angkat gearbox atai. Kita nak ayo satu-satu akan turun, cuma pergi lah semua. Sim semua akan turun. Jadi apa yang nampak ni pasal ni pakai 13.1 meja lah. Memang ni high speed view lah. So high speed build dia lang nak pakai single shot ataupun nak stable, paling elok pakai MOSFET sekali lah, paling elok lah. Ini ok, so ini kita angkat gearbox otai kita ni, ini kita tutup. Ini kita check satu barang, check tema trigger masa dia main, kita main dia, dia boleh goyang tak boleh goyang. Ok, so kita make sure kan semua barang kita sudah masuk dengan position elok. So kita tolak dulu, nampak? Ok, nampak ni trigger dia goyang, trigger dia macam ni, nampak? Dia dah goyang sikit. Ok, ini goyang saat kita masuk, kita tekan dan kita tengok dalam. Ok, ini tak nampak, tak nampak. So jika ok, jika ada tengok, ok anda nampak ni, nampak dalam, ok nampak dalam trigger ni yang gerak tu, trigger nampak. So dia tinggi sangat, mean tak boleh kena, tak kena dia mah, tak kena dia mah apa, tak kena dia mah, tak kena dia mah Swiss. So apa kita nak buat, senang aja, buka balik ni and then angkat trigger ni, kita tengok mana dia yang sudah kena. Ok, so kita boleh nampak sekarang macam tinggi sangat ini spring, macam tinggi sangat ini spring.
tertinggi sangat ni spring, so kita nak cari cara bagi spring dia duduk elok-elok, duduk elok-elok. So ni duduk elok-elok, so kita tengok dulu spring ni macam mana duduk. Jika tak bawa spring ni, boleh sampai, dapat sampai. Check macam ni, satu barang kita check supaya kita boleh dapat bar position yang kita nak. Okay, so sekarang kita air macam ni, then icon ni. Okay, so sekarang ini nampak elok. Okay, ini nampak elok. Dan jika I buang lima spring. Okay, buang lima spring. Empat pun tak elok sangat. Buang lima spring elok means tu barang, masa bubuh spring ni dia tak duduk elok, tak duduk dalam lapak ni. So buang spring elok, kita nak bubuh sini bagi dia rapat dulu. So tak rapat tak apa, kita angkat plier ataupun cutter, kita tekan sini, tekan spring bagi dia duduk dalam. Bagi dia betul-betul rapat dalam lima kaki tu. Ini betul-betul so rapat. And then satu lagi dia macam nak fix dia goyang. Okay, senang dia angkat ni, biar bagi satu stiker macam ni, angkat dua, satu pun cukup lah. Then lipat, kita bagi segi empat. And then apa ni? Okay, ini kadang-kadang normally tak pakai macam tu lah. So kita estimate dah setengah, kita potong. And then lubur dalam lubang ni, angkat ni, bagi dia ini masuk. Ini untuk buat untuk proses masa trigger ni, dia akan duduk sini dengan goyang. So jangan goyang up turun. So kita nak buat satu barang, bagi dia tahan sampai dia betul-betul turun sahaja. Dia takkan jadi macam tu lah. Macam tu dia kadang-kadang akibatkan dia tekan trigger tak dapat. Pasal mechanical switch tu dia require fully contact. Fully contact lah, bukan contact sikit-sikit lah. Ini yang takkan kena dalam optical. Tapi optical anda kena adjust juga dia tinggi. Okay, sekarang tadi dia cemang macam mana? Oh, yang LTD tu. So lepas tu tadi the barang sampai, baru dibuka pintu sah. So saya tadi cakap, jika anda minat yang produk-produk macam ni, dah boleh PM, dah pun salah-salah lain pun boleh lah juga, bukan cakap kita saja lah. Tapi anda nak tahu lanjut, cuba boleh PM saya, dah pun PM lain bola pun tak apa lah. Kalau saya tidak bagi tahu news macam ni lah. So bukan blaster dekat China mati. Cuma dia orang cara jual tu, dia orang tukar sikit. So maybe kan takkan senang anda jumpa barang-barang dekat macam sekarang anda boleh buka Taobao dan boleh nampak semua barang. Wah, macam-macam dia orang ada. Maybe bagi masa depan anda boleh jumpa tulisan saja, tak ada lain barang, tulisan lah. Tulisan macam HK416, MP7, apa company. Lepas tu anda nak tengok gambar, tengok video, memang tak ada lah. Kecuali anda sana punya dia orang buat nama open boxing, jadi anda akan nampak lah. So ni dah pasang siap ni. Ini kita nak cuba. So, kita suruh pasang siap ni. Ini kita tutup balik dia casing ni. So cara yang senang anda tutup casing tu, anda satu ni tem kecil ni dulu. Tem kecil ni ini dengan bubur ni simbol sama bubur balik.
rosak ini, satu gua hilang. Ini kan masuk ini. Okay. Oh, by machine membore. Tutup ni. Okey, sudah tutup, siap anda testing. Okey, so okey. Ini jangan karut dulu. Nanti kita masuk balik. Sekarang kita nak masuk ini dulu. Ada kunci and then kita nak test tengok dia figure ada goyang lagi, tak goyang. Kita masuk barang semua dulu and then kita kunci. So kita kunci siap, kita tengok ada jalan free ke tak free. So ini tak api lah, tinggal api. So sekarang tengok ni trigger, trigger tak ada goyang, nampak tak ada goyang, tak ada goyang. Okay, so test tengok dia must twist, dia ada contact tak contact api. Jika anda tak nampak, macam tadi juga tak nampak, angkat torch light and then tengok. Okay, so sekarang dia fully contact, nampak fully contact tu, fully contact nampak, nampak. Okay, nah fully contact tu. Okay, tutup. So sekarang kita boleh masukkan ini dalam ni. So caranya senang, ada cara buka ni skru longgar, buka ni skru longgar. Pasal itu spring dia selalu mau terjun keluar. So cara saya pakai ni bahaya sikit, tapi senang masuk. Sehingga dia bagi dia tutup dapat macam ni and then yuk. And then tekan ni. Okay, tekan lepas sampai sini, angkat ni. Nah, so masuk. So masuklah. Senang kan? Takkan terjun. Tapi maybe akan calakkan anda ambil trigger sikit lah. Bawah tak nampak lah. Trigger akan calak sikit tapi tak nampak lah. Sekarang trigger sudah masuk. And then kita cek tengok. Dia macam macam lagi gali ya. Tak cukup. Lari lagi. So macam tu lah. So dapat lah. So dapat lah. Okay. So ini tempat yang kena jaga masa anda pasang ni mechanical switch. First trigger, second ini anda tengah terbalik pusing. Normal kita jabok operate jalan macam ni, dia akan pusing macam ni.
tarik ilmu pelanja. So jalan macam ni kita akan akibatkan itu kecilnya itu mechanical switch akan rosak untuk select finger shot tu. And then ni selector dia nanti kena masuk receiver, dia tak cukup potong. Sini potong sampai dia operate main auto and semi betul. So lock sama juga, dia tarik habis. Tarik habis dia lock juga. Tapi lock. Tarik habis dia lock juga. Dia lock juga. So lepasnya. So sekarang lain barang, anda faham lah. Ini masuk balik itu loh. Ini just angkat yang baru punya, and then kita slot masuk dulu. Slot masuk sini, and then sini, and then pas solder. Pas solder ni. Sekarang panaskan solder air dulu. Ini pasangkan nopas. Ini solder pipe tu lagi ini. Okey, ini senang aja anda nak cam. Anda angkat satu bateri. Ini bateri EXP Ultimate ni by EG to buy. I saw test satu bulan lah main bateri ni. Quality elok. Lebih kurang sama macam Samurai main bateri. Samurai yang Samurai. So besar semua sama. So ini yang Sean, yang Blaster Mania Samurai, yang ni EG to buy punya Ultimate. So dua-dua ni memang elok, powerful. Even I pakai bateri, pakai motor besar pun tak ada masalah. Tapi for certain blaster, dia akan jadi single shot tu, jadi tak ada, gila. Apa saya powerful sangat. So ini angkat satu bateri ni, and then kita tengok. Okay, yang ini kena cucuk masa sini. Betul. So ini yang anda kena pakai. And then kena tengok ni. Dalam ni dia straight meh. Okay. Kalau kita tengok ini ada dua. Nampak. Ini yang straight meh. Ini cakap ini cucuk orang ya. Ini kena cucuk meh. Okay. So dalam bateri dia pakai cucuk orang meh. Straight meh. So straight meh kita pakai. Kita pakai cucuk orang meh. Okay. Sorry. Kena cucuk meh. So kita nak bubur ini, kita just angkat ni, and then kita letak, and then angkat plier, angkat cutter, tekan. Ini bukan tekan dah siap ah, tekan lagi mau buat barang lah. Jangan tekan masuk ke connector anda, dapat tu connector anda. Anda masuk buka battery, pup terkeluar. Anda cakap apa lah AJ ni? Bukan lah, tak cakap masuk lagi ah. Pandai-pandai ya. Okay, so sekarang kita nak kepekkan bagi dia elok dulu. Bukan saja offset lah, buat apa wayar pun sama. Janji tukar Tamiya main kepala, kena buat macam tu. So sekarang satu sudah siap, and then second one kita nak kena pakai, kena buat macam tu juga. Ada shoulder memang lambat. Sudah murah kan, bukan barang mahal yang branded, cuma beli kat hardware mana-mana yang belai-belai ringgit lah. So memang lepas sikit, kita tunggu je. Okay, so sebenarnya tunggu je kita boleh buat menu. Ayuk kita tu. Okay, so ini sudah siap. Kata kita buat tepi. Okay, kita tengok kan, ini solder sudah cukup panas lah. Rasa cukup panas lah. Cukup lah. So sekarang kita nak buat apa? Kita nak angkat ni, masuk sikit minyak ni, and then kita nak masuk solder dekat dengan ni, wire ni, wire connector ni. Pasal apa dah solder? Nanti saya explainkan lah. Bawa solder sini.
Kebakar jumpa kaminya kepala hari yang jatuh. Kita bukan factory buat keluar lah. Yang luar orang sendiri tukar ya, semua yang jatuh. So saya bagi tahu cara macam ni, so dia orang pun so test lah. Memang boleh pakai lah. So kita test, kita air semua blaster yang pakai Tamiya, air semua buat macam dulu. So macam apa anda tarik pun, ini kepala takkan jatuh. Tapi jangan tarik kepala, jangan tarik wayar. Tarik lah soket, betul ya? Tarik, you kena faham wire is wire, dia boleh putus. So you kena tarik elok-elok, tarik lima connector lah. Masa buka, tekan connector tu baru buka. Bukan cakap angkat dan tarik. Tarik tu bye-bye lah nanti. Tunggu sat, bagi dah panas. 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 Okay, so ini sudah siap. So second one. Second one kita nak masuk. Ini dah plastik apa? Dah kita macam ni. Sekarang ini okey siap, ini kita buat ni connector for magazine. So saudara saya kena ingat merah belakang, hitam depan. So kita ini letak sini. Jika anda tak suka panjang-panjang, anda boleh potong, tak ada masalah. Cuma saya bagi panjang sikit, next time nak buka gearbox tu senang, pasal anda boleh buka jauh sikit. So hitam ya depan, kita solder macam tu, solder straight. Jika ada nak bagi pendek pun boleh, terus bagi pendek potong saja. Pada sangat lama pun boleh, you suka. Oh, so ni style suka orang lain lah. I bagi panjang sikit supaya I nanti next time nak buka gearbox, I senang sikit. I tak payah buka dengan connector tu, pin dulu. Bagi panjang sikit. Okay, so sekarang soalnya so siap semua. So sekarang mai bagi tahu kenapa I nak buat macam tu. Ada pin ni, ada pin motor pun sama mai buat macam tu. Okay, first jika anda pin tu, pin dia, jika anda just keep it and then masuk, anda tarik dia akan keluar. So sekarang ni tarik tak keluar, kecuali anda akan play potong lah. Okay, so bagi macam mana bulat tu positif mean merah, nampak bulat tu merah. Okey. So ini kita cucuk dalam merah. Merah mana? Merah sebelah kiri. Okey, kita masuk merah. Okey. Ini kena masuk sampai dia terdapat. Biasa dia tak terkena. Buka lebih sikit. Lebih sikit. Merah. Okey. So hitam segi empat. Okey, dia segi empat dah masuk. Okey. Ni mau buka sikit lagi. Okey, so siap lah. So gearbox kita so siap pasang MOSFET and gear semua, so siap semua. Dan kita ni bengkok sikit, sudah duduk atas ni supaya anda biar ni boleh tutup, supaya ni boleh tutup. Tutup. Okey, so sekarang nak test tengok MOSFET dia ada jalan tak jalan. Senang saja. Okey, you yeah. Okay, so sekarang angkat satu bateri, satu motor. Okey, motor start.
Moto. Moto. Moto ini 11.1 dia jalan super high torque lagi. Okey, dia 11.1 jalan 31,000. Jika angka motor keluar memang anda akan tak percaya lah. 31,000 dengan motor. Dia boleh AOF sampai 30 lebih, dekat-dekat 40. Sekarang saya bagi tahu punca apa anda AOF tak boleh tinggi. First, gear set. Gear set. Gear set dia, jika anda nak pakai 18.1, nak main sampai 40-50 AOF, rate of fire, boleh. Anda main motor, pergi pakai blasters. Cakap betul. Anda pergi pakai blaster, pakai 11.1, confirm dapat 60. Tapi, jabut anda boleh tahan. Second barang. Kenapa saya cakap motor pakai benda macam ni? Pasal MOSFET. Sebelum tu, saya sudah explain. MOSFET tak kisah apa MOSFET anda pakai. Walaupun anda pakai Titan hari ni pun, anda pakai motor tu 55k RPM, super high torque, super high speed, mampu lah. MOSFET tu mesti bakar. Pasal dia pakai, dia mana pakai tu? Komponennya kecil. So you tarik power kuat sangat. Dia semakin laju dengan motor, semakin pakai brake force yang kuat. Macam you kereta, anda bawa Ferrari, tak mungkin mau pasang sekali apa pasang kecil berbrake. Habis lah, mesti lingkuk lah. Anda langgar orang ponggok atau langgar di dinding lah. Dua barang boleh pilih. So barang kena ingat, every time pasang MOSFET, anda baik-baik pakai super high torque motor. Ini super high torque. Memang super high torque. Ya. Okay, kita tengok dalam ni. Memang nanti jika anda nampak magnet tu putih lah, color silver lah. Ini super high torque, belakang CNC. So sekarang kita nak tengok, kita MOSFET jalan tak jalan, bukan jika nak tengok pakai tak pakai. So senang ya, yang angkat ni masuk positif. Ini pun kena betul ya, positif kali kena betul ya. Tak betul dia belakang dalam tu akan bakar lah. Okay, so kita nak masuk sebelum saya tutup, kita check lagi betul tak betul merah hitam. Okay, so kita masuk. Okay, dalam bunyi apa? Okay, so sekarang kita nak tengok single and then ini single. Ba. Okay, so sini sudah siap. So jika anda nak test juga lah jalan, tak jalan sedang. Okay, so jalan tapi dekat. Pasal apa? Dia mah motor tak jalan, dia motor jalan, gear tak jalan. Dia mah MOSFET akan cut your battery untuk apa? Safety issue. Dia mean dia cakap either kan anda mah barang sudah haus ataupun motor mah gigi sudah terbang keluar. Ha, dia cut macam tu. So MOSFET ni dah siap dengan auto prime. Auto prime, so sekarang cari satu magazine dulu. Magazine. So apa tu auto prime? Kita tengok ah. Okay. Dengar. Sekarang memang MOSFET memang canggih ya sekarang. Ini auto prime system. Anda boleh tutup dia. Anda tak suka boleh tutup, ataupun anda boleh set dengan timing. Ada skip blaster dia orang, lepas you auto prime, dia akan pecah dia jabor dekat lubang. So macam ini Mac yang tukar high speed motor, memang you prime lama macam ni, bye bye lah. Anda memang jabor jadi ais kacang lah. So boleh set timer juga. Okay, so sekarang ni sudah siap kita pasang. So video ni tunjuklah macam mana anda pasang satu MOSFET dalam you memang jabor. Tak kisah AB, tak kisah apa, cuma ingat apa yang cakap, lebih kurang sama ambil barang sahaja. So sekian. Jika anda suka my video, subscribe and like. Share tak apa. Subscribe and like. Sampai 1,000 subscriber, saya akan bagi bagi satu T238 lagi pula. LTDX yang merah meh. Yang kalau merah, saya bagi tengok. Give tu, so siap-siap lah, standby. Tunggu bagi. Ni 1,000 subscriber dapat ni. Bukan semua orang dapat Give away ni. Anda nak main blaster kan, dan nak main kepi main lain barang kan yang bersuka. So
So akan pakai pagi ini LTD X Advanced Version yang merah. Siap dengan MOSFET lah. Okay. So ingat 1000 subscriber sekarang dekat 700 dah. Lagi 300. Oh. Okay. And then daily video siap. Kita tu drop hari ni siap untuk for pasang MOSFET kat ini gearbox FV ni. So habislah video ni. So next video akan upload satu video tentang 3G. Sekarang baru tanya dengan Papa. Okay. 3DG. Ini Mac baru. Sekarang anda dapat jika beli kat market. Sekarang anda dapat Mac ini. So saya akan bagi cara untuk fix sikit-sikit problem lagi lah. Sikit lah. Nylon kan. Dia barang berlari. So stay tune next video. And then ingat lagi ya. Subscribe and like ya. Bye-bye. For the sensor juga. So sama lah. Kita pakai mana pun anda kena adjust sampai elok. Baru kita boleh pakai. Okay. Tak cukup lagi. Ini tak cukup lagi. Kita tambah lagi. Tambah dia sampai cukup. Sementara kita tunggu ni, kita sembang juga. Kali ini barang yang berlaku dalam China lah. So apa yang berlaku dalam China, kebanyakan rasa orang sudah tahu lah. China dan government nak ban, kata nak ban blaster dari barang, dari tempat-tempat macam Alipay, bang yang macam Shopee app lah. So so jangan anda semua jangan bimbang. Blaster mana AJ Moon still akan bawa masuk blaster yang blaster bukan BB blaster kita still akan bawa blaster latest ke model-model lama ke, kecuali itu kilang tak buat kita tak boleh bawa masuk. So anda kena faham ni, jangan kelang kabut sekarang. Jangan kelang kabut dengar orang cakap ni yang last kita dapat main news. Cuma LTD sekarang nak LTD company nak buat satu fight back. Sebab dia hari tu ada masalah sikit. And then dia sekarang nak buat fight back. Fight back untuk dia produk dia. So dia riliskan macam dia cakap dulu. Lepas MP UMP 45 dia akan keluar UMP. UMP pula. Dia keluar UMP 45, lepas tu dia nak keluar MP 7. So dia ikut lah dia jadual dia lah. Dia keluar juga MP7 dalam kali ni PO lah. So PO dia akan jadi berapa hari? 90 based on LTD bagi time 90 hari lah dari company dia. And then kita baru shipping balik. So jika anda minat buat PO tu, anda boleh cari I ataupun cari Sean. Dia video memang video ke video ke kita cakap video picture semua tak ada. So anda tak tahu MP7 tu lupa macam mana, anda pergi Google. Itu saja. HK mah MP7. So and then so ini order memang takkan angkat rush order lah. Pasal dia orang release 90 hari, so kita tak akan jadi angkat yang rush order. So sekarang kita takut apa barang dia macam scar. Ingatkan anda jika ada pernah ingat. Pernah ingatkan tu scar LTD mas scar yang atai semua CNC. So I takut dia akan jadi case macam tu. Keluar lepas tu beberapa ribu unit dan dia stop. Langsung stop, full stop. Tak ada langsung itu scar dekat market dah. Akan jadi macam ni barang, so jadi limited dah. So far itu scar I pun suspect dekat Malaysia pun ada satu ke dua sahaja. Satu ke dua unit sahaja, tak banyak. So jika anda minat produk-produk macam high-end ke high-end ini, replica 1-for-1, bolehlah anda bersimpan for MP7 and then to HK416A5. Dua model ini. Anda boleh tiap bersimpan. Dia cuba PM dan AJ ataupun Sean, kita boleh bagi terangan yang lagi lanjut, lagi detail.
Wait. Mana gua bagi? Ayah. Tak, jangan nak kalau nak cari tempat susah. Ini mana dia sempat tu barang. Tadi boleh nampak tu barang sekarang sudah hilang.